ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pembangunan PPTK Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insyaallah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadhalu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera Pondok Pesantren PPTK Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu wasallam ala rasulillahil mustofa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman. Fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan keistiqomahan di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, di pagi atau hari ini kita bisa memberikan sedikit celotehan, memberikan sedikit omongan, memberikan sedikit dakwah kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354, yang terus mereka menanamkan, meyakinkan, memahamkan jamaahnya setiap hari. Bahasa mereka, arang ulune kucing. Arang ulune kucing artinya bulunya kucing itu sudah kerap, masih dikatakan jarang, artinya terus. Begitu pula kita sebagai mantan, kita sebagai orang-orang yang pernah di dalam, orang-orang yang pernah menyuarakan, menanamkan, menancapkan akidah sesat Islam Jamaah, maka kita juga harus saat ini harus, karena sudah sadar, sudah hijrah, sudah keluar dari Islam Jamaah, tentunya saat ini kita harus berusaha untuk mengajak, untuk menyadarkan, bukan untuk mengajak keluar murtad, bukan, itu kan bahasa mereka saja. Untuk mengajak, untuk menyadarkan, membuka akal sehat mereka agar menyadari dan kemudian agar faham atas kesalahan dan akhirnya hijrah kepada
Islam rahmatan lil alamin. Topan Ali hadir tat barakallahu fikum jami'an. Monggo silakan yang longgar. Yang longgar kalau enggak longgar jangan, jangan, jangan. Ini kan waktu bekerja, ini pasti waktu santai aja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Ini hari Kamis ya. Besok hari Jumat, kemudian hari Sabtu biasanya. Minggu-minggu ini repot-repotnya daerah untuk merekap. Merekap bahasa kita merekap apa namanya pembelaan-pembelaan. Uang-uang direkap untuk apa? Untuk yang disetorkan ke pusat. Jadi disetorkan ke pusat itu fungsinya ya bermacam-macam. Ada IR persenan, wasol, siar-siar, ada listrik dan lain sebagainya, ada tukang, ada bata merah itu. Nah, di minggu-minggu seperti ini, di minggu-minggu akhir ini, biasanya yang repot adalah para pengurus-pengurus daerah. Pengurus-pengurus daerah itu menyiapkan untuk disetorkan ke pusat. Di hari Sabtu besok disetorkan ke pusat. Biasanya nanti hari, kalau di sini ya, hari kemarin hari Senin itu dikumpulkan di desa, kemudian hari Senin malam Senin, kemudian malamnya Sabtu besok kemudian dikumpulkan di daerah dan sekaligus dikoreksi daerah Sabtu paginya, kemudian diantarkan. Persiapan para jagoan-jagoan Imam Kediri menyetorkan uang ya. Kemudian di hari Sabtu besok sudah disetorkan uang tersebut dan berbondong-bondong. Yang kita yang tidak bisa habis pikir, walaupun kita sendiri juga pernah saat itu di dalamnya, kok begitu kita dulu ya, kok begitu yakinnya, begitu mantapnya, begitu luar biasanya, bagaimana menyetorkan uang ini, kok bahasa kita tuh nemen-nemen nih. Kemarin saya bertanya oleh salah satu sahabat tokoh juga, tokoh agama juga. Bertanya, kan saya tuh sering ini lintas ya ngobrol-ngobrol sama tokoh-tokoh agama, pemuda-pemuda. Dia menanyakan, "Lah iya Tat, orang diminta uang sekian sekian sekian. Setor sekian 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 10%. Itu kok tanpa kemudian apakah mereka kemudian dicek satu-satu dan jika tidak membayar kemudian apakah diberikan ta'zir atau hukuman?" Saya katakan sebenarnya tidak sebenarnya. Seandainya pun misalnya nggak membayar pun sebenarnya tidak. Tetapi kok bisa mengikat seperti itu? Karena itu berangkat dari sebuah akidah. Karena itu berangkat dari sebuah keyakinan bahwasanya bukti pembuktian bukti kita taat amir, bukti kita sambung kepada Bapak Imam ya dengan uang tersebut. Sehingga kalau kita meninggalkan itu, saya katakan meninggalkan itu, seakan-akan hati kita itu ada yang kurang, bahkan kita itu merasa dosa. Kita sangat merasa dosa akan hal itu. Jadi itulah yang mendasari mereka kenapa mereka semangat. Dan tidak jarang bagi kita kami-kami dulu saya katakan, orang yang tidak membayar bulan ini merasa berdosa, kemudian bulan depannya kemudian dikasih lagi apa itu dobelnya, apa bahasanya, dobelnya, dirapel, didobel. Misalnya bulan Oktober ini gak bisa membayar, ya tentunya akan dirapel di bulan November. Itu sudah menjadi keyakinan dan rata-rata itu hampir 100 apa, kalau di persentase orang yang nggak membayar di bulan itu yang tidak rapel, tidak apa, tidak menggabungkan hanya berapa persen, itu pun bisa dikatakan orang nggak paham. Tapi mayoritas mereka itu memahami akan hal itu, paham bahwasanya mereka harus setor, harus menyetorkan uang, harus didobel dan lain sebagainya. Dan minggu-minggu seperti ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, disetorkanlah uang itu, disetorkan ke pusat. Dan minggu-minggu ini juga pusat sendiri juga sok-sokan sibuk. Jadi seminggu sebelum daerahan itu, seminggu sebelum daerahan sejak hari Senin kemarin itu pusat juga sok-sokan sibuk. Ada penderesan paku bumi lah, ada penderesan ulama 100,
ada besok, kalau besok Jumat itu ada penderusan ulama 100 lah, ada penderusan ulama 10 wakil 4, dan itu sok-sok sibuk aja. Padahal kalau kita termati, kalau kita lihat, dia yang dibahas ya itu aja, yang dibahas tidak lepas dari uang, yang dibahas tidak lepas dari lima bab, ya mubeng di situ aja. Tapi sok-sokan pusat itu kalau minggu-minggu terakhir ini, seminggu sebelum daerahan penderasan dakilan, ya sok-sokan dia sibuk. Jadi sampai ada kata-kata, pokoknya pusat itu amal soleh totalnya itu dua minggu, seminggu sebelum daerahan dan seminggu setelah daerahan, minggu ini dan minggu dia besok. Itu ada-ada, iya itu sebenarnya hanya sok-sokan saja. Saya katakan sok-sokan itu karena memang apa ya, yang dibahas pun misalnya penderesan-penderesan itu, ya penderesan itu apa sih? Memurojaah. Memurojaah itu mengulangi kembali ulama-ulama sepunya berkumpul untuk mencari kesepakatan. Mangkulan-mangkulan Quran, mangkulan-mangkulan hadis itu yang dari Pak Nur Hasan katanya, itu rujukannya kembalikan ke Pak Nur Hasan. Jadi bukan ulama, tapi Pak Nur Hasan. Maka sering bahasanya para masyayikh itu, ada penjelasannya Pak Nur Hasan, Nur Hasan itu tulisan tangan yang enggak ada rujukannya, mengedepankan husnudzon. Iki mesti enak rujukan iki. Iki mesti enak dalile. Mung biyen awake ora ngerti. Lho kepiye? Dicari jadi enggak ketemu-ketemu, tapi husnudzon dulu. Mesti Pak Nur Hasan enggak mungkin sebodoh ini. Mesti enak rujukan iki ya, dicari-cari-cari ketemu. Modelnya seperti itu. Jadi bukan mencari, misalnya ada sebuah kesalahan. Rujukan Nur Hasan ini ada sebuah kesalahan misalnya, mengingkari dengan pendapat-pendapatnya para ulama-ulama, mereka akan katakan enggak mungkin ke. Mesti Pak yang Nur Hasan ini rujukan dewe. Jadi bukan cari kebenaran sebenarnya, cari pembenaran atas mangkulan, atas ilmu yang disebarkan oleh pemimpin Islam jamaah itu. Lah pusat di minggu-minggu ini juga sok sibuk, dan ini yang membuat melambung, yang kemudian dilaporkan seakan-akan besar kebutuhan pusat. Ya memang besar, ulama 100 di berbagai provinsi diundang, disangoni, ya tentunya disangonilah. Adapun besar kecilnya saya enggak tahu, bahkan sampai Lampung, sampai Aceh, sampai Sulawesi mungkin, sampai mana mungkin, yang pernah, yang istilahnya pernah menjumpai mangkulannya Mbah Nur Hasan, mangkulannya Pak Nur Hasan, ayo dikumpul ke KB untuk apa? Untuk penderesan, untuk apa namanya, tasheh. Di tasheh bahasanya mantap, kayak pentasheh. Tadi padahal kalau kita lihat keilmuannya, ya mung tuwek-tuwekan lah bahasanya, menang tuwek asine muan. Ya bahasa menang tua itu ya karena menang tua aja, secara keilmuan ya jauh sekali, ulumul Quran enggak ngerti, ulumul hadis enggak ngerti, ya usul fiqih enggak ngerti, fiqih enggak ngerti. Tapi seakan-akan menjadi tim pentasheh, mujtahid, orang yang ijtihad ketika sudah mentok, mangkulannya banyak yang berselisih. Pripun Bapak Amir, jenengan sing ijtihad tuh. Lawang Quran hadis itu kan sudah ada patokan baku pakemnya tuh. Kalau dalam Quran kembali kepada tafsir, sudah dibuatkan tafsir, sudah ada tafsir, ada Ibnu Katsir, ada Jalalain, ada Aisyurut Tafasir, ada apa itu Khazin, ada Ibnu Abbas, banyaklah, ada apa itu Taisirul Karim, kemudian ada Mukhtasar Al-Quran dan sebagainya. Lamongan kota nyimak tat sambil kerja. Barakallahu fikum jami'an, silahkan nyimak. Jangan mengganggu pekerjaan pokoknya, yang left jangan mengganggu pekerjaan yang left. Enggak boleh. Tinggalkan ribat Akhdus Salim. Fokus kepada pekerjaan. Ini bisa ditonton nanti atau setelah pekerja atau kapan, atau enggak ditonton pun enggak masalah. Bagi kami enggak masalah itu. Ya, jadi sok-sokan aja. Dia seakan-akan wah mentafsir ini dan itu. Dan sayang sekali sebenarnya ada seorang yang mempunyai sanad yang sangat tinggi, di bawahnya Nur Hasan langsung, yang terus bahasanya ngintil Bapak Imam. Anda tahu siapa? Ya Mbah Tojin sebenarnya ya.
Batojin itu sanatnya, kalau dalam sabat dan dalam bahasa persanatan itu sanatnya Ali, sanatnya yang paling pendek dengan Pak Nur Hasan, karena kemana-mana dia ngindil terus, kemana-mana dia terus kemudian ikut terus. Namun sayang sekali, dulu saat kita masih di dalam, orang ini tidak nampak, orang-orang ini tidak muncul saat bahzohir dulu, tidak muncul. Muncul-muncul itu baru-baru ini aja setelah ada banyak yang hijrah, atau mungkin awal-awal mungkin ada yang hijrah itu kemudian dia nampak keluar. Sebelumnya tidak ada ini namanya Mbah Tojin dan gerombolan-gerombolannya ini tidak ada. Nah entah sekarang Allahu a'lam bisawab, apakah Mbah Tojin sekarang dimasukkan dalam golongan ulama 100 atau gimana? Kan ada ulama 100. Ulama 100 itu besok ya, besok hari Ahad itu. Ulama 100 itu akan berkumpul besok. Jumlahnya 100. Setiap ada yang meninggal dunia satu, nanti dicarikan satu lagi untuk menutupnya. Siapa ulama 100? Adalah orang-orang yang menjumpai Haji Nur Hasan Ubaidah. Ya, Haji Nur Hasan Ubaidah yang menjumpai, yang ngaji langsung bahasanya. Dianggap sebagai ulama sepuh, ulama 100. Dalam Islam jamaah itu memang keren-keren, nama-namanya itu memang merinding, membuat mengkorok lah bahasanya. Ada ulama 100, ada ulama 10, ada wakil amir, wakil 4. Ada namanya apa? Paku Bumi, wes. Ada Paku Bumi, ada pokoknya ngerilah nama-namanya itu membuat merinding. Nah, nama-namanya itu sudah ya, stylenya sudah wah, kayaknya kayak medenian. Kalau dulu di dalam NU ada istilah namanya Bahsul Masail di Muhammadiyah, Tarjih, Majelis Tarjih. Di Islam jamaah ini ada namanya Taujih wal Irsyad. Taujih wal Irsyad, katanya Syekh Khalil, saya masih ingat itu, masih waktu di dalam menerangkan. Taujih wal Irsyad ini ya sudah lebih tinggi daripada Bahsul Masail, daripada apa Majelis Tarjih, you know. Tapi ya cuman gitu, apalagi setelah ditinggal ulama-ulamanya sudah keluar dari golongan ini, ya tinggal dagelan-dagelan aja. Ya, tinggal wong-wong sing dagelan-dagelan wae sing kemudian membuat apa seakan-akan wah. Padahal inti ujungnya ya masalah uang lagi dan uang lagi. Ulama-ulama sepuh berkumpul, ulama-ulama 100 besok pagi biasanya. Ya, ada dari Lampung, dari Rio, dari Lamongan, dari mana? Oh, Lamongan masih ada ya, Pak. Siapa Pak Ditwan, Pak siapa itu? Dari Pak Ditwan, Pak siapa ya? Itu masuk ulama sepuh ya. Kemudian dari Kediri juga, dari Surabaya, dari Semarang, Jakarta dan sebagainya. Pokoknya jumlahnya 100 lah. Pokoknya jumlahnya 100 itu dikumpulkan semua, dikumpulkan kemudian membawa Quran dan kitab hadis yang disepakati saat itu. Entah sekarang hadis apa, kemarin dulu Bukhari. Sekarang hadisnya apa saya kurang tahu. Nah, lalu ada satu yang menyampaikan kemudian mencari rujukan-rujukan Mbah Nur Hasan namanya. Katanya misalnya ada tulisan-tulisan yang dulu mangkulannya itu hasil menerima ilmunya dari Mbah Nur Hasan ini, kemudian kok tidak ada rujukannya. Tapi ada tertulis jelas yang menulis keterangan Indonesianya. Ucapan dari Nur Hasan ini, maka ulama-ulama yang mudanya Paku Bumi disuruh untuk mencari rujukan ini dengan mengatakan mesti Mbah Nur Hasan ini biyen rujukan. Awake dhewe ora ngerti. Mesti Mbah Nur Hasan biyen rujukan. Awake dhewe khusnudzon nae. Seperti itu, saudaraku. Inilah yang dijual di jamaah. Inilah sikap-sikap seperti inilah yang kemudian dijual dalam jamaah, seakan-akan menjaga kemurnian kemangkulan. Menjaga kemurnian kemangkulan, seakan-akan ini menjaga kemurnian kemangkulan. Katanya mereka mengatakan ini loh mangkul kami, iki loh mangkulannya awake murni di Joko. Run temurun ila yaumil kiamat. Turun temurun sampai hari kiamat. Buktinya ulama-ulama sepuh kita telah menjaga. Menjaga jangan sampai kecampuran rokti. Padahal kalau kita teliti, Islam jamaah itu banyak rokinya daripada tidak. Roki teriak roki kan aneh. Bagaimana tidak saya katakan banyak rokinya? Begitu luar biasanya kitab-kitab Quran, hadis di atas sana ya.
coba kalian jenengan semua, begitu banyak kitab-kitab Quran hadis yang menurut para ulama-ulama sudah dibukukan jelas, tapi sam jamaah mempunyai ta'rif atau pengertian sendiri, dan berapa ayat, berapa ratus ayat, bahkan ribuan ayat, berapa puluh hadis, bahkan ribuan hadis. Nyimak Pak Ustaz, gaspol, pantang mundur, barakallahu fikum Pak Sabda Yuda. Tapi dia apa? Dia membuat penafsiran sendiri. Hadis ditafsirkan untuk golongannya. Ayat, hatta ayat mulai Al-Fatihah saja, wis mulai Fatihah tok lho, wis apa bahasane? Wis untuk golongannya. Contohnya melafadzkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah Zat yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi wong iman niku itu Rahmani Allah, Rahimi Allah. Nah, termasuk wong jamaah. Ya. Lagi-lagi jamaah. Jamaah. Ya menika jamaah niku itu welas Gusti Allah, itu hidayah. Lagi ke bawah lagi. Ihdinash shiratal mustaqim, hidayah lagi. Al-mustaqim itu, shiratal mustaqim itu adalah jalan yang jika ditempuh ada tujuannya. Ya jamaah niki, jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Jalan yang jika ditempuh ada tujuannya, itu dah shiratal mustaqim. Tapi nek mboten enten tujuan nih, ya mboten shiratal mustaqim. Lalu saya tanya kepada Anda, lalu seakan-akan kemudian jamaah itu menjadi tujuan utama, menjadi jalan utama, tujuan, bukan jalan ya, bukan tujuannya, kendaraan utama dan paling satu-satunya. Saya tanya kepada Anda semua, wahai para saudaraku semua, lalu bagaimana Anda mengatakan kok ciri ini opo sampai Anda meyakini bahwasanya itu sebagai jalan tunggal masuk surga sama dan bukankah sama? Kalau Anda sholat, kami juga sholat. Bedanya adalah keamiran muslim. Kita tidak punya amir seperti ala Islam jamaah. Ya benar, kita akui tidak punya imam seperti itu. Karena memang imam seperti itu tidak sepantasnya, yang layam bagai, tidak pantas, orang pantas dijalani jadi amir. Gak pantas. Sementara kalau kita teliti, kalau kita pahami, amir itu sesuatu yang melindungi. As-sultanu dhillullah, faman akramahu akramallah, waman ahanahu ahanallah. Sultan amir itu adalah dhillullah, naungan Allah fil ard, di dalam bumi. Artinya sebagai pelindung, memberikan tasarruful imam ala ru'iyati manutum bil maslahah. Tasarruful imam, dia mengaturnya imam itu manutum bil maslahah, jatuhnya kepada kemaslahatan umat. Dan saya tanya, amirnya Islam jamaah bisa apa kepada umatnya? Winardi, Imam Ustaz Purwakarta Jawa Barat, Barakallahu fiikum. Semangat Pak Winardi. Yang nyimak-nyimak dilarang terganggu pekerjaannya, tidak boleh ya, hukumnya haram, tetap bekerja ya, tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan, untuk halal, untuk infak sodakoh sekitar yang perlu berhak disodakoi, untuk menaruh jariah-jariah, silakan, enggak harus persenan. Wah, enggak persenan, kalau dulu kan kita persenan, enggak. Semangat bekerja, sambi aja ya, libat akhir salim di sambi aja, dengarkan biar ngoceh sendiri, kalau enggak perlu enggak usah. Barakallahu fikum jami'an semuanya para penyimak ribat akhir salim yang saat ini online dan saat ini on time ya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, balik. Jadi amirnya bisa apa? Bisa apa sang imam? Tasarruful imam 'ala ru'iyati manutum bin maslahah. Pengaturannya imam atas rakyatnya itu jatuhnya kepada kemaslahatan. Maslahat apa yang diambil? Tidak ada maslahat di sana. Yang ada jamaah dipalak, yang ada jamaah dimintai, yang ada jamaah kemudian diperes, mau gak mau seperti itu. Tapi jamaah gak terasa, iya gak terasa, karena memang tidak ada perbandingan. Penipu itu, kelihatan penipu ketika salah satu sudah sadar. Ketika yang ditipu sadar, baru dia katakan penipu. Paham? Kalau belum sadar ya tetap aja. Ya kalau belum sadar ya tetap aja. Ya
tapi enggak sadar tar. Kok dia enjoy-enjoynya kadang belum sadar. Tapi setelah sadar seperti kita-kita ini yang sudah hijrah ini, semakin jelas, semakin terang benderang. Maka kalau mereka mengatakan mantan-mantan itu ketun, mantan-mantan itu mau balik malu, sebenarnya dia di luar itu resah, gelisah, enggak bisa tidur. Karena kalau sampai dia enggak netepin jamaah sampai matinya murtad, wah jelas dia masuk neraka. Bohong. Itu karangan. Karangan-karangan pengurus aja. Sementara kita yang ada di luar masyarakat muslimin hafizahullah ta'ala, kalau kita keluar lalu kemudian dekat dengan ilmu, dekat para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, nampak jelas bahwa kita itu dulu tertipu oleh orang yang sama-sama korban tipuan sebelumnya. Fahim dum? Fahimna insyaallah ya. Nah, itu hampirnya gak bisa apa-apa. Tapi nanti nih, ini ulama 100 itu berkumpul, ada ulama 100 berkumpul, itu mangkulan utamanya diserahkan Bapak Imam. Beripun ijtihadin jenengan Pak Abah. Abah itu abahan. Abahan itu gendruwo ya. Ini kan dalam bahasa Lamongan abahan itu gendruwo. Nah, beripun Abah mangkulane bapak jenengan pian, oh segi aku pilih iki. Dan tentunya pilihan-pilihan itu yang diambil ya pilihan-pilihan yang memperkuat jamaahnya. Dan anehnya lagi, setelah pemilihan-pemilihan itu kemudian menafikan, menganggap tidak sah terhadap sesuatu yang tidak dipilih. Contoh kasus, ketika di dalam sholat di hadis Nasa'i, atau yang anda yang belum punya ya kitab sholat, nah itu aja yang belum punya, yang ro'yah unyu itu kan belum punya itu, karena kita kan sudah Nasa'i itu di atas itu ada itu. Ya. Hadis Nasa'i itu ada beberapa hadis macam naun akhir macam-macam yang lain tentang mungkin contoh misalnya ketika mau sujud dengkulnya dulu atau tangannya dulu, padahal di situ dua-duanya ada dan saya lihat sah-sah saja dua-duanya sahih semua ya, mau sujud dengkulnya dulu atau tangannya dulu, lututnya dulu atau tangannya dulu, mau berdiri dari sujud apakah tangannya dulu atau lututnya dulu, sah-sah saja dua-duanya sahih. Terlepas dari sababul wurud, apakah Nabi waktu itu sudah tua dan sebagainya. Ya, tapi semuanya sahih, saya lihat ulama-ulama juga. Saya di Samjama, enggak mungkin dia sebodoh itu. Tapi oleh imam dipilih, tertulis dalam kitab Nasa'inya. Yang dipakai adalah tangannya dulu ketika mau sujud. Bukan dengkulnya dulu, bukan lututnya dulu. Kemudian mau berdiri, gantian. Dengkulnya dulu, apa lututnya dulu, baru tangannya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah dalam pemilihan itu. Oke, dipilih. Ikut aja keluarga imam. Seanak cucunya, enggak ada yang sekolah tinggi. Ya, nanti kita bahas. Jadi, ketika memilih yang mana yang lututnya dulu, atau yang tangannya dulu saat mau sujud, sebenarnya kita waktu itu ya sah-sah saja. Tapi apa yang terjadi kemudian? Langsung membuat hukum. Selain menggunakan pemilihan Bapak Amir ini, maka tidak sah. Bahkan dipastikan sudah terpengaruh. Bahkan dipastikan ini wong jopo. Ciri khasnya Islam jamaah itu kalau sujud seperti ini. Kan salah kaprahnya di mana? Kemudian mengatakan tidak sah, padahal ulama-ulama madhab, ulama-ulama fikih, duh, itu kan ranah fikih. Yang fikih itu besar kemungkinan ada khilafiyah, ada ikhtilaf, ada beberapa persisian-persisian, itu kan biasa. Lah karena Islam jamaah enggak pernah, saya katakan enggak pernah diajari usul fikih, enggak pernah, saya saksinya. Saya mulai mondok, mulai tingkat rendah sampai tingkat tinggi dalam Islam jamaah
Enggak ada istilah fiqih, fiqih. Apa fiqih wi? Pepak teringkih. Ora pikir-pikiran kok kaya wong jobo wae lho. Sehingga dia enggak tahu ini rukun, ini syarat, ini sunnah, ini mustahab dalam beramal ya. Ini wajibnya ini enggak ngerti. Kuwabeh kebiawiyah menjadi wajib. Kuwabeh kebiawiyah jadi wajib. Sehingga seperti ini dosa. Dan parahnya lagi enggak ngerti ini ranah akidah, ini ranah muamalah, adab, akhlak, ahkam, enggak ngerti. Kuwabeh jadi akidah. Kuwabeh jadi akidah. Yes, pokoknya wis akidah lah. Jamaah surga enggak jamaah neraka. Nah, itu kan parahnya seperti itu. Itulah hasil dari penderesan ulama 100 itu. Ulama 100 ya itu hasilnya. Yang membuat hasil seperti menghasilkan seperti itu sehingga menafikan hukum-hukum, menafikan apa keputusan-keputusan ijma para ulama, menafikan yang dipakai adalah hasil dari penderesan ulama-ulamanya mereka sendiri. Hasil dari apa keputusan ijma'nya sendiri, kesepakatan mereka sendiri. Maka masyarakat muslimin hafizhakumullah ta'ala, tidak ada kata lain kecuali kita harus membongkar, membuka akal sehat, akal waras, sehingga kemudian besok, misalnya besok ya, kemudian malamnya baru menyusun tag itu. Saudaraku semua, saya katakan tag itu sudah ada filenya. Per bulan ada, bulan ini, bulan ini, bulan ini sudah ada, tinggal nganti tahun aja sama ditambah-tambah sedikit aja. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja ditambahi sedikit. Makanya terkesan sama. Saya punya filenya, kok ada filenya itu ada. Kok dulu kayak saya dikasih dari pusat itu, saya dikasih do file tag iki lo. Bulan ini, kalau enggak sekarang enggak dirubah, paling dirubah. Ya dirubah enggak mungkin setiap bulan dong. Itu sudah ada filenya, kemudian tinggal ngedit. Sedikit tambahi apa, gitu aja. Maka masyarakat muslimin hafidhukumullah ta'ala. Ayo, buka akal sehat kita, akal waras kita, akal selamat kita ya. Terus berdakwah, jangan berhenti untuk berdakwah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita terus semangat dalam rangka membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita. Kasihan di dalam itu mereka. Pengen golek swargane tenanan. Golek swargane tenanan, saudaraku semua. Mereka itu mencari surganya sungguh beneran. Niatnya ikhlas, saya yakin mereka itu ikhlas pengen mendapatkan surga, pengen mendapatkan pahala, pengen golek ganjaran, itu benar saudaraku semua. Kita tidak menafikan, namun yang sangat-sangat kita sesalkan adalah ulah-ulah dari pengurus-pengurus mereka itu. Yang sengaja atau tidak sengaja, seharusnya setelah ulama-ulamanya, orang-orang yang mengerti dalam agama, dalam Islam jamaah yang keluar itu membetulkan, meluruskan, menegakkan, mengingatkan, seharusnya segera kembali dong. Seharusnya segera kembali, kembali menyadari akan kesalahan. Oke, demikian seru semua. Salam bakal sehat, salam bakal waras, dan salam bakal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyina. عذاب عظيم.